Thank you.
A very good morning, my fellow brothers and sisters in Christ. Welcome back to our LCM weekly online worship service. And this Sunday is the seventh Sunday of Easter. It is also the Pentecost Sunday, where we commemorate the coming of the Holy Spirit and the beginning of the church. So let us prepare our hearts to come before our Lord and worship Him this morning. This morning's service is conducted in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Lord, how manifold are your works! In wisdom have you made them all. The earth is full of your creatures. Here is the sea, great and wide, which teems with creatures innumerable, living things both small and great. There go the ships, and Leviathan, which you formed to play in it. These all look to you to give them their food in due season. When you give it to them, they gather it up. When you open your hand, they are filled with good things. When you hide your face, they are dismayed. When you take away their breath, they die and return to their dust. When you send forth your spirit, they are created, and you renew the face of the ground. May the glory of the Lord endure forever. May the Lord rejoice in his works. Who looks on the earth and it trembles, who touches the mountains and their smoke. I will sing to the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have being. May my meditation be pleasing to Him, for I rejoice in the Lord. Let sinners be consumed from the earth, and let the wicked be no more. Bless the Lord, O my soul. Praise the Lord. Shall unclose
Let us pray. Almighty God, to whom all hearts are open, all desires known, and from whom no secrets are hid, cleanse the thoughts of our hearts by the inspiration of your Holy Spirit, that we may perfectly love you and worthily magnify your holy name. Through Jesus Christ our Lord. Amen. If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. But if we confess our sin, God, who is faithful and just, will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Let us therefore draw near with a true heart and a repentant spirit, confessing our sins unto God, our Father, pleading with Him in the name of our Lord Jesus Christ to grant us forgiveness. Let us pause for a time of silent reflection and meditation before we confess our sins together. Let us confess our sins together. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgression. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only, have I sinned and done that which is evil in your sight. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and put a new right spirit within me. Amen. I have no pleasure in the death of the wicked, but the wicked to turn from his way and live, says the Lord. For God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who has faith in Him may not die but have eternal life. If you have truly confessed your sins with a contrite heart, seek forgiveness through Jesus Christ. I declare by His authority that all your sins are forgiven, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear brothers and sisters, the peace of our Lord Jesus Christ be with you all. And also with you. When the night is holding on to me, God is holding. When the night is holding on to me, God is holding on. When the night is holding on to me, God is holding on. Let the King of my heart be the man. Let the King of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, He is my song. 'Cause you are good, you're good. Oh, 'cause you are good, you're good. Oh, let the King of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the fire inside my veins, the echo of my days. Oh, He is my song. 'Cause you are good, you're good. Oh, you're good, whoa, 'cause you are.
Diambil daripada Kisah Para Rasul bab yang kedua ayat 1 sehingga 21, kedatangan Roh Kudus dan khotbah Petrus. Ayat yang pertama. Apabila tiba hari Pentakosta, mereka semua bersama-sama di suatu tempat. Tiba-tiba kedengaran bunyi dari langit seperti angin kencang menderu, memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Kemudian, kelihatan lidah-lidah yang berbelah-belah seperti api rupanya. Dan setiap satu hinggap di atas setiap orang daripada mereka. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, lalu mulai bertutur dalam pelbagai bahasa asing seperti yang diberikan oleh Roh itu. Pada waktu itu terdapat orang Yahudi yang saleh daripada segala bangsa di bawah langit tinggal di Yerusalem. Apabila mendengar bunyi itu, mereka datang beramai-ramai lalu tercengang karena masing-masing mendengar orang bertutur dalam bahasanya. Mereka heran dan takjub. Lalu berkata sesama sendiri, bukankah semuanya yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimanakah mungkin masing-masing kita mendengar bahasa ibunda sendiri? Orang Partia, Media, dan Elam, orang yang tinggal di Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia Kecil, Fergia dan Pamfilia, Mesir dan kawasan-kawasan Libya yang bersempadan dengan Kirene, pengunjung dari Roma. Baik berbahasa Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan Arab, kita mendengar mereka bercakap dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan Allah yang menakjubkan. Oleh itu, mereka heran dan bingung, lalu bertanya sesama sendiri, apakah artinya semua ini? Ada pula yang mengejek, semua orang ini mabuk air anggur manis. Petrus berdiri bersama 11 rasul lagi, lalu berkata dengan suara yang lantang, saudara-saudara orang Yahudi dan semua penduduk di Yerusalem, ketahuilah hal ini serta dengarlah baik-baik kataku. Mereka ini bukanlah mabuk seperti saudara-saudara sangka karena hari baru jam ketiga. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Nabi Yoel, bahwa
akan berlaku pada akhir zaman firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anakmu, lelaki, perempuan akan bernubuat. Orang mudamu akan melihat penglihatan. Orang tuamu akan bermimpi. Dan ke atas hambaku lelaki perempuan, aku akan mencurahkan rohku ketika itu. Lalu mereka bernubuat. Aku akan menunjukkan keajaiban di langit dan tanda di bumi, darah dan api, serta kupulan-kupulan asap. Matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi seperti darah sebelum tiba hari Tuhan akan besar dan mulia, dan terlaksanalah kelak bahwa sesiapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Inilah firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3b sehingga ayat 13. Tiada siapapun dapat mengakui Yesus ialah Tuhan kecuali di bawah bimbingan Roh Kudus. Terdapat berbagai-bagai kurnia, tetapi semuanya berpunca daripada satu Roh. Ada berbagai-bagai pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. Ada berbagai-bagai kerja, tetapi Allah yang Esa mengerjakan semuanya. Tetapi Roh Kudus memberi seseorang kurnia tertentu untuk kebaikan semua. Ada yang diberi kurnia oleh Roh Kudus untuk berbicara dengan penuh hikmat. Dan ada pula yang dikurniai Roh Kudus untuk berbicara tentang pengetahuan. Ada juga yang dikurniai dengan keteguhan iman. Ada yang diberi kurnia kebolehan untuk menyembuhkan orang sakit daripada roh yang sama. Kepada yang lain diberi kurnia untuk mengerjakan mukjizat. Ada yang diberi kebolehan bernubuat dan menyampaikan perkabaran daripada Allah. Juga ada mereka yang dikurniai kebolehan untuk membezakan roh-roh. Ada juga mereka yang diberi kurnia untuk bertutur dalam pelbagai lidah. Dan ada pula yang diberi kurnia untuk mentafsirkan lidah-lidah itu. Namun, roh yang satu dan sama mengerjakan semua ini. Roh Kuduslah yang mengagih-agihkan kurnia yang berlainan menurut kehendaknya. Sebagaimana tubuh yang satu mempunyai banyak anggota, tetapi semua anggota itu merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus. Oleh satu roh, kita semua telah dibaptiskan ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik hamba maupun orang merdeka. Dan semua telah disuruh minum ke dalam satu roh yang sama. Inilah firman Tuhan. Today's reading is taken from the book of John, chapter 20, verse 19 to 23. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for fear of the Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord.
Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." This is the Gospel of the Lord. Praise to you, O Christ. Shalom, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dan saya mau menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes, Injil Yohanes bab 7 ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Mari saya bacakan dan saudara ikuti dalam pembacaan masing-masing. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang, sebab Yesus belum dimuliakan. Mari saudara, saya ajak kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa pada hari ini Engkau memberikan ruang, masa dan juga kesempatan sehingga kami dapat mendengar sabdamu. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, kami umatmu siap untuk mendengar. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan ini saya teringat beberapa hari yang lalu sebelum menjelang hari raya Idul Fitri, banyak pasar raya maupun mall mempromosikan harga barangan mereka yang hebat-hebat, murah. Sehingga hal ini menarik perhatian begitu ramai orang, sehingga bersesak-sesak orang pergi ke pasar raya untuk membeli belah. Apa yang terjadi? Di pasar raya mereka sudah lupa kepada bahayanya. Ada bahayanya bersesak-sesak. Dan mereka lupa perintah SOP itu, karena masa-masa ini masih lagi PKP. Sehingga petugas pasar raya terpaksa memanggil polis dan rela untuk datang untuk atur kembali. Saya lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena promosi yang begitu menarik itu sehingga orang lupa bahayanya jangkitan penyakit. Nah, melalui kisah ini saya melihat di sini dalam ayat ke-37 yang sudah kita bacakan, 38, Yesus membuat tawaran hebat tentang air kehidupan. Satu tawaran yang memang sudah dinanti-nantikan sekian lama. Untungnya di sana ayat 38 berkata, "Barang siapa memperoleh air kehidupan itu, ia tidak hanya disegarkan, malah dari diri orang itu sendiri akan mengalir aliran-aliran air hidup." Pastinya dapat menyegarkan dan memberi kehidupan kepada yang lain. Mengapa tawaran ini diberikan oleh Yesus? Kalau kita melihat ayat-ayat sebelum ayat 37 dan 38, 39 ini, kita kembali kepada
pasal 7 ayat 25 dan seterusnya. Di sana Yesus mengajar di Bait Allah. Pengajarannya memberi kesan dan dampak yang mendalam sehingga menimbulkan respon dari berbagai orang pada waktu itu. Mereka terheran-heran karena dia mengajar tidak sama dengan ahli Taurat yang lain. Ajarannya menarik dan memberikan pengharapan yang memang menjadi penantian semua orang. Dengan alasan inilah, maka Yesus mempromosikan kerajaan Allah itu pada ayat yang ke-37 dan 38. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 39, Yesus menjanjikan yang dipromosikan itu, Roh yang menghidupkan semua kepada semua orang. Ini digenapi dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai ayat 13. Di sana bercerita tentang Pentakosta. Tawaran hebat ini tidak hanya mendapat respon daripada para pendengar pada waktu itu, tetapi juga para utusan musuh yang datang dengan niat untuk menangkap Yesus boleh berubah menjadi menerima tawaran itu. Wow, apakah rahasia di sebalik tawaran Tuhan Yesus itu? Sangat menarik, sangat hebat, lebih hebat daripada harga yang ditawarkan oleh pasaraya-pasaraya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini saya ingin menarik perhatian kita kepada dua hal penting. Yang pertama, Yesus tidak pernah berhenti membuat tawaran hebat kepada semua orang. Sebab itu jika saya dan Anda sudah menerima tawaran itu, sudah mendapat tawaran itu, maka kita juga tidak boleh berhenti mengalirkan aliran-aliran air kehidupan daripada dalam hidup kita itu kepada orang lain, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada gereja, dan kepada semua orang. Nah, itulah yang terjadi kepada mereka yang menanggap atau meresponi tawaran hebat daripada sang penyelamat itu. Saya percaya, saudara pendengar, Anda dan saya sudah menerimanya, dan ianya ada dalam kehidupan kita dan sedang mengalir tanpa berhenti untuk menyegarkan orang-orang di sekeliling kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang perlukan air itu, yaitu melaluinya orang mempunyai keselamatan kekal, Roh Kudus Allah dan Tuhan Yesus itu sendiri. Air hidup ini adalah Yesus sendiri. Anak-anak kita perlukannya, saudara, saudara mara, jiran, seluruh jemaat Tuhan perlukannya. Jadikan diri kita sebagai teladan hidup di mata mereka, seperti mana Yesus sudah menjadi teladan hidup yang berkesan untuk semua orang. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinjau kepada Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 hingga 13, di mana murid-murid Tuhan berkumpul berdoa. Pada waktu mereka berkumpul direkodkan dalam Alkitab, maka turunlah lidah-lidah api dan menghinggapi mereka semua. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pada waktu itu semua orang sudah datang ke Yerusalem untuk berkumpul merayakan hari raya di sana.
Dan tiba-tiba setiap anak-anak Tuhan ataupun murid-murid Tuhan yang dihinggapi Roh Kudus berbicara dalam bahasa-bahasa orang yang datang ke tempat itu. Ini mendatangkan keheranan. Dan bukan hanya heran, orang tertarik. Apa sudah berlaku? Dan mereka datang dan mendengar. Ada yang berbahasa Asia, berbahasa Pamfilia, dan berbahasa apa saja yang orang yang ada di sana. Mungkin juga kalau ada orang Malaysia di sana, ada orang berbahasa Malaysia. Hoi, saudaraku, bertobatlah. Jadi itu menarik dan membuat orang bertanya-tanya dan orang mau tahu apa sudah berlaku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadinya peristiwa Pentakosta itu, Injil diberitakan merata-rata tempat, kerajaan Allah diperluaskan. Dan hari ini manusia memerlukan kehadiran jamahan Roh Tuhan itu, yang olehnya kita boleh mengalirkan air-air kehidupan itu kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada. Nah, ianya tidak berhenti. Yesus tidak berhenti di peristiwa Pentakosta saja, tetapi sampai hari ini ia terus menerus memberikan tawaran, ajakan, dan juga memberikan siapa yang memerlukannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup manusia, suka atau tidak kita melihat ada kerinduan, ada kehausan, ada kelaparan dalam kehidupan rohani manusia di sekeliling kita. Persoalannya bagaimana kita dapat mengalirkan aliran air hidup itu ke arah mereka, sehingga mereka menikmati, mereka merasakan, mereka menjadi heran, mereka mau tahu, mereka mau miliki, dan mereka datang mencari Tuhan. Dan kita adalah saluran-salurannya. Kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghargai tawaran hebat itu. Tawaran air hidup dari Yesus itu sangat berharga kalau difahami. Setiap orang yang menerimanya pasti tidak akan melepaskannya. Hidup kekal itu jauh lebih berarti daripada emas dan permata. Saya teringat pada waktu dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 6, semasa Petrus, Yohanes melintasi gerbang indah, satu gerbang yang disebut gerbang indah. Di sana terlantar seorang sakit lumpuh. Dan pada waktu mereka lalui gerbang itu, dia meminta sedekah. Dan Petrus melihat dengan belas kasihan dan berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi dalam nama Yesus Kristus, bangkit dan berjalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi? Ini berarti harga yang dinantikan, yang dicari, yang ditunggu, yang dimaukan oleh manusia sekeliling kita, sebenarnya bukan emas dan permata, sesuatu yang dapat menyembuhkan dalaman hidup manusia itu, sesuatu yang dapat memulihkan kehidupan dalaman manusia itu. Itulah yang diperlukan oleh manusia. So, pada hari ini kita melihat ada manusia kaya raya tetapi jiwa dia tidak tenang. Kita melihat manusia yang banyak uang, apa saja petik sudah boleh dapat, tetapi jiwanya kosong. Jadi ada suatu kehausan, keperluan di dalam manusia itu. Dan inilah yang diberitakan oleh Yesus, oleh Petrus, dan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kisah orang lumpuh disembuhkan oleh dalam nama Yesus Kristus itu, kalau kita baca ayat seterusnya, kita dapat melihat orang ini bila disembuhkan,
dalamannya disembuhkan. Dia bersorak, dia bersuka cita. Walaupun orang semua heran, orang semua tidak setuju dengan apa yang terjadi, tapi dia tetap bersuka cita. Nah, inilah yang perlu ada pada orang-orang percaya pada hari ini. Sebab kita semua dalam keadaan kekhawatiran, bagaimana saja, was-was. Mana tahu karena jangkit COVID-19. Tetapi sekiranya di jiwa kita itu, di dalaman kita itu, sudah menerima sesuatu yang hebat daripada Tuhan, Tuhan tahu macam mana menjaga kita, dan kita tahu macam mana menjaga diri. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menghargai panggilan Tuhan, tawaran Tuhan itu. Ramai jemaat kita pada hari ini datang ke gereja sebenarnya punya satu tujuan, untuk mau bersekutu dengan Bapa, mau bersekutu sesama umat, dan mau mendengar firman Tuhan yang dapat mengubah hidup, yang dapat memberi harapan, yang dapat menimbulkan iman, yang dapat memberikan kekuatan. Tapi malangnya, hari-hari ini orang lebih sibuk dengan handphone, sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan Facebook, sibuk dengan YouTube, daripada mendengar pastor berkhotbah di hadapan. Jadi kita lihat, inilah orang-orang yang saya tidak menghakimi, tetapi seolah-olah tidak menghargai tawaran Tuhan itu. Tuhan menawarkan setiap minggu hari yang baik untuk kita datang berbakti kepada Dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan tidak pernah berhenti selagi masih ada manusia di bumi ini. Dia sudah memanggil dan menawarkan harga hebat buat kita. Kita sudah menerima air hidup itu. Sekarang alirkanlah aliran-aliran air itu kepada semua orang, supaya mereka pun menerima air kehidupan itu. Seorang kawan pernah berkata, "Mengapa rasanya saya tidak bersemangat lagi dalam pelayanan?" Kalau Anda dan saya merasa begitu, mungkinkah aliran-aliran air roh dalam hidup kita sudah mulai tersekat-sekat oleh dosa dan keinginan dunia? Kalau ini terjadi, cepat-cepatlah berbalik kepada Dia, sumber air hidup itu, supaya kita sentiasa bersemangat sampai kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini, mari kita tidak membuang masa dengan lepak, tetapi marilah kita banyakkan masa kita untuk mencari Tuhan dan muliakan namanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. And time is in.
God has made his people through our baptism into Christ, living together in trust and hope. Let us confess our faith together through the words of the Apostle Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, Holy Ghost. Amen. Let us pray the prayer that the Lord taught us. Our Father in heaven, hallowed be your name. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread.
Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Forever and ever. Amen. 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 Dear brothers and sisters, let us go up in the name of the Lord. Because God has been so gracious to us, we will serve Him. Let us proclaim the good news in our words and deeds. We go out to share the life God gives us. Let us receive the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and grant you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.